Tercepat di pagi hari ini dengan 1 menit 8 detik 0.936. Dia yes. Sangat cepat. Mbak, kalau nonton begini enaknya di TV, ada keterangannya. Kalau di sini kita nggak ngerti dia ngapa-ngapain. Siapa gitu. Ini kemana-kemana nggak ngerti semuanya. Evans, Sandberg mencoba melakukan aksinya sektor 1, berusaha dipuasai dengan baik ke plus 02. Guys, lihat ya, ini lagi uji coba ya. Kalau race-nya itu nanti jam 3. Bisa kelihatan ya? Lagi dan juga lagi, beserta lagi James Busby, James Shields, Resistive, Ritual, yang tahun lalu begitu sumbernya dengan kemenangannya. Apakah tahun ini lagi dan lagi untuk Jaguar Kicias akan bisa menjadi juara? Bilangin ke Ingrid lewat pintu timur kalau belum nyampe, jangan lewat sini. Arahan dari CRK. Mbak kasih tahu Mbak. Telepon aja biar cepet. Walaupun dia dengan mantan juara dunia Formula E Champion 2016 season 2016-2017. Tuh guys, sempat penonton guys. Dan pebalap dari Rocky Patrick ini. Ini masih pagi, jadi masih uji coba untuk race-nya. Jam race yang pastinya itu mulainya itu jam 3 sore. Dan untuk BPP HIPMI sendiri acaranya itu bis duhur ya, jam 12 mulainya. Ada talk show, ada seminar juga talk show-nya. Ada HIPMI Corner, ada business coaching, business matching. Ini dari Jack Pro nih, HIPMI juga. Mobil Formula E generasi ketiga ini harus mendapatkan sentuhan terbaik juga, setting yang terbaik juga di sana. Dan kita mau nyebrang ya guys. Engineering dan juga tuh, ini ada video ininya, biar bisa nonton. Sebenarnya kalau nonton sirkuit ini lebih enak di TV ya, karena kan ada keterangannya, apalagi yang nggak paham gitu kan untuk sistem permainannya. Itu guys. Sedikit harus saling bertabrakan di sana. Apakah Lucas De Grassi? Yes, benar. Lucas De Grassi hampir saja menyentuh Sandberg di sana. Itu guys. Seru kan? Tonton nah, sini ya guys yang masih saat ini berada nanti aku upload dari Neo video McLaren. Ini masih ada 2 hari ini sama besok dan nikmati persembahan hiburan dari acara pembela itu abisnya banyak banget dari ibu kota, ada Lasso, ada Sleng, ada Ran, ada Yodra, ada Rosa dan lain-lain terutama di under 11 minutes that we have in Jakarta right now. Boleh minta minum? Boleh. Ah, minta minum gak? Minum. Kamu haus sini. Mas sini. Kasihan deh. Yang dingin yang mana? Hah? Enggak bawa tumbler. Enggak. Dua. Mas Edwin. Woi. Sini. Kamu haus sini. Dingin ya, Bu? Iya. Hai, Mbak. Dingin ya. Aduh. Ya udah deh, temanku nggak mau. Nah, kita akan nyebrang. Makasih Mbak. Kita mau nyebrang dari sini ya. Guys. Di mana selain daripada Nick Cassidy, selain daripada Pascal Wehmlein, nanti kita di atas lihat ya. Di tengah-tengah sana. Ya. Kita nyebrang guys, karena mau ke hotel, ke gedung, sana guys, yang bersih.
cie. Foto mbak, foto mbak. Bagus. Tuh, pada ambil vlog. Kita mendingan nonton sini ya. Ya mbak. Kita nonton sini aja. Semuanya kerja, kita lihat dulu. Iya. Udah belum mbak Ingrid? Berarti, mbak, kita dua kali naik sama yang itu. Semangat. Guys, kita naik nih, nyebrang. Nah, nanti kita nyebrang lagi ke sana. Jadi, dua kali nyebrang.